lakukan cuci tangan sesering mungkin, dan hindari tangan menyentuh wajah, lalu praktekkan etika batuk bersin yang baik. Caranya simpel, gunakan penutup tisu atau gunakan lipatan siku. Yang kedua, hindari kontak langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan gunakan metode sapa yang tak harus bersentuh tangan. Kita juga menganjurkan, yang ketiga, kepada warga untuk menghindari kegiatan yang memiliki potensi penularan. Kita juga sudah menyampaikan kepada para penyelenggara event-event untuk menunda kegiatan jika dipandang memiliki risiko penularan. Bahkan kami telah meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day untuk 2 minggu ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!